Hujan lagi, banjir lagi, asat. Ale sedino banjir lagi. Sungainya ya itu, Mbak. Sungainya itu dikeruk biar lancar airnya. Jadi enggak sungai-sungutin. Biasanya gatal-gatal pada kaki. Batu hilang sama capek-capek. Bantuan dari pemerintah daerah biasanya seperti apa? Mie instan. Selalu ya? Nasi bungkus ya, pernah sih kemarin. Yang kemarin ada nasi bungkus. Mie asat. Asat ini menurut Kak Mimi. Pernah di Langgan, alhamdulillah ya Allah. Sabar ya Kak. Sekarang ini saya berada di Desa Toyani, Kecamatan Rejoso. Di sini terpantau cukup parah ya, Bolo. Di sini juga salah satu daerah langganan banjir dan cukup parah, bahkan menurut penuturan warga bisa satu minggu tidak surut-surut air kecil, kemudian datang lagi banjir dan seperti itu sampai satu minggu. Dan sekarang ini saya akan berbincang dengan salah satu warga Toyaning. Kita berbincang langsung saja dengan Ibu Rohiyati. Ibu, selamat siang. Ya. Ini saya akan ini ya, Bu, ya, bertanya tentang keadaan di sini seperti apa dan bisa diceritakan juga pengalaman dukanya tim berada di lingkungan langganan banjir ini seperti apa. Balak-balik ya banjir, balak-balik terus. Seminggu asa, seminggu datang lagi, tidak pernah surut, terus datang lagi, tinggal sedikit, datang lagi, seminggu itu mau, pernah kok enggak surut-surut. Hujan lagi, banjir lagi, asat, ale sedino banjir lagi. Karena aku masak ambil kayu ya mas. Nanti masak tempatnya banjir lagi. Ya nopo mas. Pengennya ya nopo bu? Pengennya ya. Atau ambil kompor terus. Ya kan disambi ambil kayu ya mas. Tempatnya kelebon banjir terus. Aku datang lagi. Seminggu bisa 3 kali berarti. Iya, pokoknya 2 hari sekali banjir. Aku lihat kalau hujan di sebelah sana deras, di sini banjir. Ya buangan air yang di situ tuh disalurkan yang benar ke lomba, kan jangan dibuang di sini. Ini berarti buangan air dari arah timur pemerintah, dari perumahan, sawah-sawah kan masuk ke sini semua. Sungainya itu kan anu mbak, apa cetek, asal mau jeruk kan banjirnya kan cepet surut. Ya lumayan sih lah cari kami nilai dikeruk kan. Ya mungkin apa ya, bisa minta tolong pemerintah setempat untuk menanggulangi banjir dengan cara melakukan aksi namanya. Iya, bisa baca aja biar bener. Inginnya yaitu mbak, sungainya itu loh dikeruk biar lancar airnya,
cek ni ndak suwe surutin. Soalnya kan banjir ya opo wong arek-arek cilik-cilik mbak saken. Pemerintah biasanya memberi bantuan seperti apa? Belum pernah kan di sini. Ya, belum pernah tersentuh bantuan dari pemerintah. Pernah, kasih mie. Kau tahu pemerintah tak? Tak tahu lima biji. Ini sedap goreng sama soto. Cuma lima. Oh sama nasi saya nggak pernah, tapi malam nyampe nya sini yo wis tidur semua. Siapa yang mau makan ya sudah jam 11. Harapannya sih ke depan gimana itu? Ya kalau bisa ya pun kali ini tok itu mbak nggak bisa. Jadi nak nemen-nemen ya jalannya ini ta cuma ditinggikan biar sepeda enak kalau kerja biar tidak balapan tren. Balak-balik terai ya mbak. Jadi sepeda naik so keluar. Lalu jalannya tinggi kan enak. Sangat menghambat aktivitas. Kerja juga mbak. Iya. Tidak pernah pilih lancar. Iya. Dua hari nggak kerja. Empat hari kayak kerja. Bersih-bersih. Bersihnya itu ya yang susah. Menguras tenaga juga. Iya mbak, kita nggak rano mencret sampai anu. Diare juga penyakit yang sering muncul. Iya. Terima kasih ya Bu Ruhyati atas berbagi cerita pengalaman di lokasi langganan banjir di Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan.